Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anish shalah. Fahal antum muntahun. Ya ayyuhalladzina amanu, ya eling-eling wong sing iman. Innamal khamru angin mesinnya utai arak. Ini sesuatu yang memabukkan. Ayil muskiru tegese barang sing mabukno. Sesuatu sing memabukkan. Alladzi kang yukhamiru kang iso ganggu utawa iso mabukno apa ladzi al aqla ing akal. Wal maisiru lan totoan. Ayil kumaru tegese totoan. Wal anshabu lan percaya ning berhala utawa napa. Berhala ayalah namu tegese berhala. Wal azlamu lan undian nasib. Ai kutahu istiqsam tegese wadah sing ngundi nasib. Ini urian ada tailian itu di seputar Ka'bah niku nak tiyang badhe lunga nentokno sida boten niku wonten anak panah di dalam di dakok tengah ada terus kita ditulis amharoni robbi sing setunggal ditulis nama nahani nama robbi sing setunggal netral terus mendes ya. Nak tepaan sing amharoni robbi berarti sida lunga kali nak bisnis ya sida bisnis nak pas nahani robbi berarti nama boten sida iku ridzon iku barang sing jejeberan atau barang sing ora bener. Ayo hobi untuk si barang sing jorok, sing elek, mustad garun terus hijil. Ridzon iku barang sing elek. Ayo hobi untuk si sing elek, ayo mustad garun terus hijil. Min amali setan saking perilaku ni setan. Allah di kang jayinuhu kang maes-maesi. Allah di rupane setan yuzayinuhu kang maes-maesi sopoh setan ku ingmu fadstani buhu mongko ngedui siro kabehu yang ikhlas omer tawa fadstani buhu mongko ngedui siro kabehu yang rijes airit saat dikese rijes ini sesuatu sing jemberno sing jorok almu abgaro kang den takbirno kang den tembung nopo bihi rijes anhaidil asyak sanggeng ikhlas kira-kira perkara rupanya yang mulai homer maizir ansop asna. Anta kalau yang tengah koni sirokabe, anta kalau yang tengah koni sirokabe, hujung ikhlas je. La alaku menawa sirokabe untuk lihu naiku kujakabe. La alaku utawa supaya ono sirokabe untuk lihu naiku kujakabe. Inama jadi tuan sini ngarap nasa pak setan tu setan. Ayu ki ayen tanu miba nasa pak setan tu yang aku main dalam antara ni sirokabe. Dengan anda minum arak atau minum sesuatu sing mabukno, cek kupau atau jenis-jenis memabukkan. Setan ngarepno ayu kaya yang tanung ibano sopo setan benakum indlem antarane siro kabe ala jawata yang kebencian atau permusuhan wal bahdo alan tekse kebencian. Kebencian fil khomri sebab yang dalam minum arak wal meisi lan totoan. Setan tuh menghendaki dengan kamu minum arak atau minum air napa sing ndadekno mabuk ndadekno kebencian ida ate itu nalikane nekani sira kabeh rumah ing khomru lan mesir lima krono perkara yasul ingkang hasil apa mafi ma ing dalem khomri wal mesir lima krono perkara yasul ingkang hasil apa mafi ma ing dalem khomru lan mesir minasari saking kaelekan wal kita lan grogro fitnah minasari sang kira-kira keelean wal fitani lan kira-kira fitnah wa yasuddakum an zikrillah wa anis sholat wa yasudda lan iso mencegah atau iso menghalangi apa ikhlas rizet kum ing sira kabeh bil istiwali kelawan ketungkul bima kelawan ikhlas khomer lan mesir an zikrillah sangking eling ning apa wa anis sholat lan sangking ngalang-ngalangi an zikrillah wa anis sholat lan sanging sholat lebelen iki an zikrillah saking eling ning Allah wa anis sholat lan sanging sholat lan iki khoso hati zikri ta'ziman dah khoso ngususno utawa
menspesialkan khususnya ha ing salat fitik langkah tersebut. Jadi zikrullah itu memasukkan salat, tapi Allah masih menyebut wa anis salat ang zikrillah wa anis salat. Khosso khususnya sapa Allah ing salat di zikir lawan disebut. Ta'ziman krana mulyana utawa ngukuhna utawa napa penghormatan lah maring salat. Fahal antum muntahun mbok yo mendo sira kabeh dina cara balagon hal gimana nahi fahal antum muntahun mbok yo mendo sira kabeh an ityani hima sangking nekani napa jenenge khomrilan maizir an ityani hima utawa sangking cara sani bersentuhan bersinggungan sangking khomrilan maizir a intahu tegese mendo sira kabeh wati ulan to atau sirokasi Allah yang Allah wati ulan to atau sirokasi Rasul yang Rasul wah baru lan ujil sirokasi al-ma'asyah yang berokro al-ma'asyah fa'in tawal itu mongkolamun minggu sirokasi ani to'at isa yang to'at ketika kamu berpaling dari to'at dari keharusan to'at fa'alam mongkol ngerti ya sirokasi an nama ala Rasulina saat temennya iku yang ngatasi Rasul kita dinarian dinabi Rasul sani di ulama mau al-balah al-mubin itu mau nyampe no al-mubin ikan jelas ayat iblak segesi nyampe no al-bayinu ikan jelas maksudnya nyampe no amanatnya Allah wa jaza ukum alina utawi pada akhirnya kisab sirokati iku alina yang atas itu iku alina yang atas itu pun ini moga di mana nih bareng-bareng terus ini wahyu Allah jadi wahyu Allah tentang yang terkait makanan yang memabukkan. Kalau mulai saking keterangan pekir bahwasanya minuman homer homer itu haram. Kalau mulai saking keterangan pekir homer itu haram. Homer itu riin-riin itu persan anggur yang memabukkan. Asirul inam ya, sesuatu yang dibuat saking apa persan apa anggur pada kadar tertentu bisa memabukkan. Kemudian hukum homer yang dari minuman apa peresan anggur niku terus menjadi umum menjadi kuluma yuhomirul akla setiap yang memabukkan baik itu dari apa peresan anggur napa liyane terus pil koplo utawa sabu-sabu itu semuanya haram di semua muskir sing alladhi yuhomirul akla. Ini kalau cerita fikih ya jadi fikih itu sing dipakai kan Quran hadis ijma napa. Ya. Tapi kemudian jadi masalah begini, misalnya kan yang ada dalilnya, gitu. Yang mujma'ala itu kan khomer itu min asiril inab. Ini tuh pertanyaan anggur sing sampai memabukkan. Tapi kemudian cara kaidah usul fikih kan al-hukmu yadiru ma'ilati wujudan wa adaman. Berarti kalau faktor asiril inab, gitu. Pertanyaan anggur itu faktor yang memabukkan. Berarti apa yang mabuknya gini apa? Haram. Jadi kados pulau sabu-sabu dan sebagainya, cipil koplo dan sebagainya. Cuma terus kemudian menyisakan pertanyaan mubah. Nah, saya kira ono wong mangan overdosis atau ngombe barang halal tapi over. Ya terus jelas-jelas jadi ono mabuk. Soalnya kakean mangan tape, nggih. Utawi orang yang sudah jelas-jelas darah tinggi, mangane daging wedhus berlebihan sehingga gliyeng-gliyeng tengah mabuk. Tomangane garam kakian nganti setengah apa? Mabuk. Dan itu kelemahan kias. Sebab itu mazhab, banyak mazhab dalam Islam yang tidak menggunakan kias. Karena kias itu ketika dibuka itu nanti akhirnya liar. Lah pas liar ini gak terkendali. Sebab itu banyak istilahnya orang yang mungkirul kias. Orang-orang kelompok-kelompok yang anti kias. Karena kias itu ketika dibuka ini ku cara pemahamannya terus liar. Ini ku wonten subjektivitas sesuai mazhab masing-masing. Ya, sebab itu jadi nak sama nak mana ni khomer asal usulnya khomer kita sesungguhnya di surat Yusuf ini aroni asiru nomor khomro. Jadi sesuatu yang saking asiru, asiru saking persan anggur. Global ini mal ini itu secara fikhiyah. Jadi secara fikihiyah itu khomer itu begitu. Kemudian ada kaidah setiap apa saja yang memabukkan, dia diarani khomer, dia berarti haram.
terus maisir. Maisir itu totoan. Arien ya totoan ngangge kuda, balapan kuda dan sebagainya. Terus saat ini ngangge gaple, ngangge macam-macam totoan. Terus ngangge tebak-tebakan, kabeh SDSP sampai macam-macam sampai saat ini toggle dan sebagainya. Itu semuanya dikatakan apa? Maisir. Terus ansor. Ansor itu kalau saat ini tempat sakral, ini tempat yang dikeramaskan, yang disucikan di. Terus kalau bolak-balik matur, manusia itu makhluk religi, makhluk paling religius ya manusia. Jadi tiang Arab pun meskipun jahiliyah, bedino zino, bedino nopo nu nak ada kok tempat-tempat yang ape digumun di nasib itu nak ranin pinggir Ka'bah gak marah. Jadi dia ini jahiliyah, tapi ketika nonton nonton nasib itu udah jauh-jauh dari tempat-tempat yang disakral loh ini kasus nopo Ka'bah. Terus wong Arab itu nak rian teng jahiliyah nih buat tiang Arab sedang teng ya tiang Yahudi tiang Kristen ya sami dalam hal ini. Ketika terus tipak gua Maria nopo teng tembok ratapan. Misal itu nih tembok ratapan nak buk surat. Yang Yahudi nak duwe karep nasibnya ditulis di surat terus didapat teng tembok nopo ratapan. Misal wong Islam itu mau menenggene ya orang pangeran tapi sana wangis nak yang ngarepe nopo kabar. Lah terus tenggene wadah-wadah niku ditulisi. Jadi misalnya ditulisi teng kertas amaroni robbi Tuhan menyuruhku. Terus nahani robbi Tuhan melarangku. Terus sing kita netral. Terus dikocok, dia nak ape lunga tenentokno hal yang penting ngambil salah satu. Engko tepak anak nahani robbi berarti gak ido. Nak amaroni robbi iki berarti di ido iki jenenge azlam. Diarani kuda istiqmal, istiqsa. Wadah sing ngundi napa? Hikmah. Ini kalau tak cerita, semua itu kata Allah ritsu min amali seton. Itu semua itu perilaku seton. Jadi Homer jelas mari mabuk. Terus pengundian nasib dengan tulisan-tulisan ngoten itu mari kurapat, mari kita kurapat, sirik dan sebagainya. Terus fattan ibu hula allakum nopo. Itu aku kelompon matur, itu keterangan secara fikia. Jadi secara fikia itu memang begitu. Kemudian ada sisi-sisi lain yang kenapa perilaku itu dikatakan ritsum min amali setan. Satu jejemberan sing min amali setan. Fattanibuhu la'allakum nahu. Terus diterang ke pengeran, innama yuridu setan ayu ki'adzainakumul adawata wal buhdo'a bil khomri nahu. Setan itu menghendaki bahwa manusia dengan sering nyabu, sering mabuk-mabuan itu dengan sendirinya akan sering bertentangan. Dan ini belum balik-balik dengan hukum dia. Wong nyabu, ya, karena setengah mabuk itu tersinggung sidik ke jodosan, terus melakukan kekerasan. Itu mabuk yang secara fisik, kayak minum putau, minum sabu-sabu, dan sebagainya. Tapi kadang benar hukum dia itu tadi. Wong mabuk kekuasaan, kemabuk rebutan proposal itu tersinggung itu karen. Lalu itu ketok bener iya bahwa Homer tidak harus dimaknani mabuk putau. Di mabuk putau ya haram, mabuk kekuasaan ya haram. Itu kodoh-kodoh jadi pak anggris mabuk yuki ubena kumul adawat anu kok batanjo. Kue mabuk cewek itu karen kodoh kancane. Mabuk proposal kekuasaan yang disikiai dia mari itu karen mbak kodoh perebut proposal. Kau yang ambisi mimpin, ambisi nyai ngati mabuk, ya mari tukaran antar nopo. Nah, itu lah cerita. Sebab itu nenggone ikhya sakman delok ngene, teng kitab tafsir. Itu saya dinali nak ngelem awake dhewe niku. Inna hauna uluman jumatan la wajatu khamalatan. Ning dadaku lho ilmu ada, tapi tak golek sing pantes nampa ora ana. Mergo kepeken ilmu dari sisi nali. Lah itu ketika Imam Ghazali ulama-ulama ditafsirkan bahwa Nabi itu pernah dawuh innalil qur'ani dhahran wa batnan. Qur'an itu punya sisi dohir juga punya sisi apa? Batin. Sisi dohir misalnya khamr itu tadi, putau, sabu. Karena mabuk habis nyabu, tersinggung sedikit gitu karan kados teng berita-berita besar terekam itu nah. Agar ana kekerasan apa kale gak do? Tapi kemudian makna batinnya, ya apa saja yang bikin kita mabuk? Mabuk kekuasaan, mabuk kepemimpinan, mabuk dunia rebutan warisan, proposal. Wiku yang marah yubi obena kumul adawatan apa? Ya sama, itu jika melahirkan kebencian. Itu jenis batnan. Sebab itu semua ulama tafsir sepakat ilmu Al-Qur'an umpama walau anna mafil batnan seperti
walau anna ma fil ardi min sajaratin aklamu wal bahru yamudhu min ba'di safa'a qurim mana fitan apa kalimatullah. Jadi ilmunya Quran itu andikan semua tanaman jadi benar laut jadi napa mangsine cara ge kuno niku ora ngarah selesai lah mana fitan apa kalimatullah. Karena itu tadi seperti yang dikatakan Sayyidina Ali ngriwayat no riwayat saking Nabi teng Asia teng kitab-kitab terangno innalil Quran dzurun apa wa ada di situ, jadi ada di sini kok. Tapi meskipun aliran batiniyah terlalu memaksakan Quran pakai makna batin itu juga sesat nanti. Tapi terlalu maknani zahir juga sesat. Ya itu tadi harus balance, harus seimbang untuk maknani zahir apa? Batinnya. Misalnya nak pun ngaji hikam itu kan sering nih. Hikam itu mengutip satu ayat itu yang tidak makna zahir. Misalnya yang ini. Dalam diri manusia itu kan ada junudul malaikat, yaitu yang memerintahkan kebaikan. Juga ada junudul iblis yang memerintahkan keburukan. Mana tentara-tentara itu yang menang, yaitu yang menguasai. Kemudian hikam itu yang mengutip dalil innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha nabu adillah wa kadzalika ya. Itu dulu kan secara fisik. Ketika Bilqis menerima surat dari Sulaiman lewat burung hudhud, dia minta saran pengawal-pengawalnya. Aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amron hatta tas. Coba putuskan, saya ini harus tunduk sama suratnya Sulaiman atau saya harus bikin perhitungan. Aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amron hatta napa? Jadi Bilqis itu seorang ratu sing tenggene Raja Sabak, jane nderek Yaman. Nggih, lakon kan Ali Sabain fi maskanihim napa? Ayat. Ketika Nabi Sulaiman kirim surat lewat Hudud itu kan intinya saya adalah raja tertinggi. Sebab itu raja-raja kecil harus tunduk pada saya atas nama Tuhan. Ini suratnya kan ini ulqiya ilayya kitabun karim wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bon ketika diwaca dari Bilqis, saya tidak akan memutuskan ini kecuali kalian ikut menyaksikan. Maksudnya ikut memberi masukan. Nah, jadi pasukannya yang kuat-kuat, pasukannya Bilqis yang kuat-kuat. Cara cerita-cerita jin-jin Aladin bareng ini bisa ngangkat gunung. Kalau nak cara kiai Jawa orang ngoten, jin yang mantep sing kebagdet. Karena ada orang kejinan itu ditekan jin kebagdet. Jin lokal nak terima jin ketonggo, jin ini kan kalah. Oh, ini gak mau mitos. Jin kalah di pengiran itu yang karuan, aneh-aneh. Berarti penyakit jin. Kalau di konsep itu kan ngobati penyakit jin, itu nak nyungguk suwira mari-mari. Baru mau tersebut kejinan, kalau parah yang semari tangkut. Gus kok mati sampean, tapi oke kesuwen, karena jin kebadan. Aku langsung nunjuk tulung pengiran, nak mana cepat. Mana ada apa ya? Oh, makanya ilmu ngotong itu butuhnya gaya doa. Ini mereka sederhana, agama itu gampang. Ayo tu baru butuh nangis ada nanti ni ketemu Ka'bah. Butuh takwa pangeran saya dia akan naik. Nanti di bar kaji bareng. Nunggu tiga ya. Angel senangannya. Apa nangis oleh pangeran nanti ni siaran wali songo. Mulai saya dia eling kan gak bobo. Nanggu ya eling mana pas siaran maksudnya. Oh walhasil intinya ni ku ketika Bilqis ni cerita Zuhran Wabatnan. Ketika Bilqis itu minta saran dari pasukannya kan qalu nahnu ulu quwati wa ulu ba'sin napa sadidin wal amru ilaiki fanduri madza ta. Kita ini pasukan yang sangat kuat, jadi milih saja berhadapan. Arahnya pasukannya milih saja berhadapan. Nahnu ulu quwati wa ulu ba'sin napa sadidin wal amru ilaiki, keputusan terserah jenengan, jenengan sebagai ratu. Tapi dari Bilqisnya pakai filosofi ini ku innal muluka idza dakhulu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha napa adillah. Suatu kerajaan ketika masuk satu perkampungan itu pasti merusak. Dan wa ja'alu 'izzata ahliha adillah, kaum yang dulu terhormat menjadi sangat terhina. Misalnya kados Indonesia riyen dijajah Belanda, dijajah PKI, misalnya kiai itu tokoh paling terhormat, ketika kalah kan yang paling dinistakan. Ke ciri utama penjajah adalah yang paling diburu adalah tokohnya. Tokohnya harus dilemahkan dulu. Jadi wajah lu aizat aja, nabo. Azilah. Orang terhormatnya dibikin azil.
Itu makna fisik, makna zahir. Memang rata-rata ahli tarikh mengatakan bahwa ayat itu fikih soti bilqis ma'atulai. Nah, kemudian makna batnannya, makna batinnya, ya seperti hati. Hati rak ngoten. Kowe nak lagi umat iblis e. Dek ya ilang nak umat iblis e. Buaya nang ora iso beda rondo, ora iso fisik urip lara kabeh. Wong ning donya pusak kok ngono dilarang, ngene dilarang. Ini bae sing enak wis pokoke telon ndelok wong wedok. Pokoke sing ngoten-ngoten iku, maksiat sing metu. Dan itu dia saat umat setan, manusia saat umat rai itu banyak enak istilah tu nengi, enak religi batin, sing sifat religi tu nengi, ngaji umat edani, jadi banyak nengi enak nengi kelap nengi bengkon mak. Tapi sama, ketika kamu sudah berhasil lazat ma Allah, kamu berhasil munajat ma Allah, berusaha wes berhasil wajah halawatal iman. Salahnya pas sujud nang pangeran, pas tahajud. Kowe iso nikmati munajat nang pengen, kowe yo janggal. Enak enik kelas ngopo. Wis gak kepikiran blas barang-barang maksiat kok nganti kepikiran kepengin maksiat. Bae kok enake mboten saged. Pas umat Islam niku ya, Mas. Lha enggak sekian detik kita akan pernah begitu kowe, Mas. Bae sing biasa maksiat lah, entah sekian detik mesti pernah. Nikmati saat-saat bener-bener lazat to taat. Lan kula riyen wingi ngomong dengan Mas Romanto, wong Islam kudu berhasil di kerajaan surga. Mergo kerajaan itu sebetulnya yang paling menyelamatkan umat Islam saka maksiat. Iku sing dimaksud inna sholata tanha 'anil fahsya'i napa? Dadi kowe nek wis salat puncake lazat ma Allah, kowe iku janggal nikmati liya-liya iku janggal. Kowe mau nikmati inna sholat ini mati ya Allah, pada akhirnya saya hanya kembali kepada Engkau. Wis sujud kula mulai lahir sing wujudna nggih jenengan sak niku urip nggih mbek jenengan sok ben mati nggih balik teng jenengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya itu kan ketika saat itu hadir itu pikiran aja terlalu blas apa asih sampai nek mati napa mak iku nunjukno ati iku mesti tok-tok ketika nikmati kebaikan yo bener-bener janggal mbek mati ya tapi ketika umat mesume umat ediane yo janggal mbek tok misalnya orang biasa nakal, enak itu tiga kok rugen topos. Tapi nak pas toat dia ngotot manusia, dan dunia pisan udah macet lau. Nah itu makna batinnya itu tadi inal mulu kayak gak ada kalu koryatan, ada kalu kolber. Jadi satu kerajaan ketika masuk satu hati mesti menggusur yang lain. Jadi cara makna bebasnya mesti menggusur. Ya. Begitu juga Nabi nak isdawa ya nazaran wa batnan. Misalnya Nabi ngendikan la tadkhulu malaikatun baitan fihi kalbun aw su'atun. Jadi malaikat itu tidak masuk rumah yang di situ ada anjing atau gambar. Itu rata-rata ulama makna zahirnya ya rumah anjing. Makna batinnya itu tadi hati seneng kono kemrungsu. Jadi kalbun itu rumah. Jadi sira di duwe arep-arep terus iki wis ora ngarep lebon rahmat. Pemula itu arep arep duit gede, untuk saya ketahui aji arep arep duit 10 juta, malah kemurung sungguh kalbun kabeh rumah tenang. Enggak, macam kalbun itu simbol sangka tomak. Mungkin agar Quran nyebut anak tomak itu sama salhu, sama salin kalbi, istahmil aliyah, atau tak terguna apa? Ya asu itu pas diwi antara sentak yang melet-melet, gue sentak melayu ya, bener apa? Itu lah atas puluh malaikatun baitan fihi kalbun. Malaikat tidak akan masuk rumah ati sing ning kono ana kalbun, ana mental to. Ya toma itu tidak harus dengan uang. Tidak harus entar. Sale bar kula mulang jenengan terus toma kepengin dihormati, kepengin sampean mau ngiyakno aku tok ra ngiyak ya iku ya kalbun. Nggih piye to mawon? Makanya orang itu harus dilatih. Dilatih menghadirkan Allah bahwa saya mengajar ini karena amruah. Allah menyuruh saya mengajar. Dan fa'ad dulu ya alam. Jadi sama harus niru para nabi dulu. Nabi dulu tiap dakwah kampanyane la at'alukum alaihi ajra in ajriya illa alam. Tiap mulang tiap dakwah ngono, aku ora arep-arep diopahi in ajriya illa alam. Tak arep-arep opah sangka apa. Ya saya kira wah ini gantinya. Tapi kita disyariati gitu tadi, disyariati kok sithik nih. Ngene wae nggih. Banyak kiai yang ketemu umatnya pas mulang tok. Mergo anggar terlalu terbuka, ujung-ujungnya terkompensasinya ya terus dunia.
Sebab itu ya banyak ulama yang membatasi diri pas mulang tok, pas sholat tok. Karena kalau dituruti terus sih kok rawan gak in ajriya ila alam wa. Itu kan rawan, karena rawan ya tidak mesti begitu. Tapi agak-agaknya maksudnya rawan itu. Ya itu jenengin apa? Inna lil Qur'an, dhuhran apa? Sebab itu saya finali saking GRM. Inna hauna uluman jumatan, lau wajab tu khamalatan. Almuku ku kak ya, tapi sopo sing layak nompo. Jadi dene dhewe ku gak yakin ana sing iso nampani. Muga kula bayangno lah ngoten. Ngalim sak kula wae wis wong bingung gitu lho. Nek saya dinali kan duwite napa? Bingung gitu lho. Apa meneh? Ya itu tadi ilmu itu ndak ada habisnya. Dan ya masuk akal ketika seorang Imam Ghazali hikam nerangno makna batni, makna batinnya itu ya masuk akal. Paham ya? Kalau ini tumbas tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu bikin mukaddimah itu alhamdulillahilladzi anzalal kitab, alhamdulillahilladzi ja'ala dzulumati wan nur, alhamdulillahilladzi fatiri samawati wal ardi, alhamdulillah. Terus beliau bilang begini dalam mukaddimah, semua sifat Allah yang terkait dengan nuzulul Quran itu selalu dibuka dengan alhamdulillah. Artinya satu nuansa syukur, satu citra syukur, satu dorongan apa? Syukur. Piye alhamdulillah itu kaum syakirin, sesuatu sing dekat dengan wong-wong sing su. Sebab itu Quran ora ngarah ning gone atine wong sing sampe rupek tadoyo fitin taharuf fit. Mane kena dadi kiye cek santri. Angger atimu ora padeng ora ngarah kelebon Quran, men sumpek-sumpek, sumpek ra di dhuwit, tukahan sumpek geger mek tonto mek mertua ora ngarah kelebon Quran. Mereka uang nak sumpah tu angin muni alhamdulillah. Padahal Quran dibuka abe alhamdulillah terus. Quran itu orang Allah dibuka abe atas firman. Kalau atas firman, uye tibul uang tu. Sumpah. Oh, dibuka abe inalillah. Malah ni kita jadi kiai kudu setengah uraan, keuraan untuk biar dekat muni alhamdulillah. Nyatanya kalau uraan malah gampang paham Quran. Itu bukti bahwa Quran itu ada makna batnan, makna batin. Yaitu Ibnu Katsir membuat natijah kenapa semua sifatnya Allah yang terkait nuzulul Quran selalu dibuka pakai alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala alkitab, alhamdulillah kada. Pokoknya yang terkait nuzulul Quran itu dimulai dengan bahasa-bahasa yang arahnya itu syukur. Tabarakalladzi nazzala al-furqan, alhamdulillahilladzi anzala kitab. Tidak ada dimulai dengan adzabiru atau bahasa-bahasa yang menunjukkan tanda yukfit. Karena agama harus dimulai dengan merasa syukur dengan Allah. Ini ku rindu dari Allah yang dikersana pengiran. Paham? Ini ku jenis makna batnan. Sebab itu khamr ya kayak itu. Mabuk, nah mabuk itu apa? Secara fisik mabuk itu ya minum arak sabu-sabu. Minum arak sabu-sabu setengah ngeflek di beda uang atau tersinggung jatuh. Ini makna berarti ini mabuk kekuasaan, mabuk dan ini aku kesinggung gak ngamuk. Terus pekerja ini di pelurah, kreasi. Ini yang ngamuk tenan ya. Ya ada Allah al-Balga kan tenan ya. Ya tampaknya mabuk, mau pakai ramah mabuk itu. Ya biasa-biasa lah itu. Ujung-ujungnya kayak tersinggung mereka mabuk itu. Cara ramah mabuk itu kan ya biasa. Dari pas dijadi ini mau cair. Cair ya kena, orang ya kena. Lo ketika orang tenang kan mengalir ramadhan kan dia biasa. Nah, tapi awal ramadhan ya, ya bila aku mau ada apa? Itu kan ikut makna batin. Nah, itu kalau bukan hati. Ya kan sama kan, masuk bisa fisik, bisa non. Kalau bahasa hati, isolah, bisa nah, nabi itu. Ibu sini ilmu, ibu neng ilmu tafsir mau tentang keterangan yang kita ya benar, supaya bener nak buat kau repot. Laisa ala ladina amanu wa amil solihati junakon. Laisa orang itu ala ladina amanu yang atas yang sing iman wa amil solihat. Sama nak ni gue, supaya stafik ni. Ibu tenggine ulum tafsir ini, kalau akan cerita ni, kalau pun tak niatin jangan nang nabi cakap cakap ni. Kerana senang ulum Al Quran. Kados lafadz ya ayyuhal muzammil.
secara fisik saat Nabi ketemu malaikat Jibril teng Gua Hira, secara fisik Nabi ini kan redek. Mergo Nabi itu pengalaman pertama ketemu alam gaib. Gaib redek. Bareng redek mulai muni ning Khadijah zamiluni zam. Aku kemuli mergo redek. Sejarah ya ilal muzamil ya ilal mut. Tapi sampean delok teng tafsir Bedawi napa Ibnu Katsir. Juga bisa dimaknani wong kemula nak nunjuk nang tunak tunak males. Jadi ya Ihal Muzamil mak iki tugas akeh kemal kemul nang tenanan bawah. Sebab iku kiai nang kudu energik, kudu gak kemal kemul. Sampeyan delok teng tafsir Bedawi ya Ihal Muzamil. Jadi makna zahirnya itu tadi memang pastanya Nabi kemulan. Makna batinnya Muzamil itu mutakakil. Ini orang yang males-malesan, ini suwaya kumpah angsir warab baka apa? Takabir, suwaya dakwah kumpah angsir warab baka tapi kemal, kemul, rabar-bar. Lho kan ini tak, aku sentuh kita di sini. Enggak tak ada murah. Orang batin-batinan nih. Nen, ramah sakal, ketika di mana nih batin, nanti ada masalah sakal nih. Ya tidak janggal, memang iya gitu. Ya kan gampang kan, mana nih koran itu gampang. Karena kalau yang nombol ayah atau orang, kalau di dinali. Di dinali kan pokro, orang ngomong. Aku pun wakil, sama kita nombol. Gak karu-karu pandangan. Lesa alam lagi naman. Lesa orang-orang itu anak lagi nama dengan atas yang seniman wa amil lan ngelakoni sopo Allah jina solihat yang gerobro ngamal solat apa jina pun apa dosa sima yang dalam wakoro tak imu kamu semangan sopo ngake akal itu semangan sopo ngake menalkom diwa mesi kok gratas dem sedunia di haram kita masakon alikannya akhirnya takwa sopo bom tahu menolah tapi akhirnya takwa ilmu haram aja dikisi takwa yang barang-barang yang di haram wa amalu lan bodoh iman sopo Allah jina wa amil solihat semat takwa mongkongu di takwa sopo ngake wa amalu wa amil wa amanu ifabatu alat iman dikisih tetap yang atas si alat takwa yang atas si takwa lima dengan iman sumat takwa mengkono di takwa sopo ngake wa asadulan bagusi sopo ngake ala amal yang amal wabwabu di abu yukhibu seneng sopo al musidina yang berobro ngasih ngelakon isa bima'na anahu yukhibu bima'na anahu kelan makna saktamni abu yukhibu iku ganjar sopo abu humi musidina. Ya Allah dina awnu eling-eling wong sing iman lalat duan nakum wa. Yek dine bakal nguji kum ing sira kabeh layah ya biron nakum. Tese bakal nguji kum ing sira kabeh sapa apa apa kisein kelan perkara. Yursi duhulakum kang ngelepas sapa apa ku ing sak lakum maring sira kabeh menawa iki sanging buruan tanah haram. Yen aso iki sanging buruan tanah haram. Ini pas musim-musim haji yang tidak boleh berburu Saidul Bari. Niku malah Saidul Bari sangat banyak dan melimpah dan mudah didapat. Wa kurima alaikum sayyidul bari madumtum napa kurma. Tapi aneh pangeran pas haji pas derenge tahallul malah kata sayyidul napa bari manuk-manuk doro dan sebagainya itu kan mudah tersentuh mudah dibuka ya itu pangeran malah muji jini layak buwan nakum Allah bisa'i minas sayyidi tanah luhu napa aidikum diuji mbek buruan-buruan sing mudah didapat aisi waru tisi kewan-kewan sing cilik minisangi suai tanah luhu aidikum kang berkole ing soet opo aidi kumbiro pertangan irokabe warimah hukum lan panah-panah irokabe ayil kibaru min disis gede minyu sangking soet wakana dalika bil Hudaybiyah lan onopo dalika mengkono-kono peristiwa itu bil Hudaybiyah dikerawan ing dalam tanah Hudaybiyah wawum halite sohabat ashabu muhrimuna iku lagi ikhram kabe fakanat mengko onopo alwahsu opo nopo jenenge buruan hewan-hewan liar watoiru lan panuk iku taksa agumiku napa nungkepi kulon makna Jawa ora. Jawa kula niku kuwatir Jawa njenengan ora paham. Taksa niku nungkepi cara kiye Jawa Rembang. Napa manane? Banyak itu, banyak yang melimpah sampai meluas niku jenenge taksa. Kados fahasahama rusa idyasa sidrotama biasa. Ketika arah diliputi oleh cahaya nur cara bahasa Indonesia diliputi di napa cara bahasa ditungkepi nek cara bahasa. Napa jenenge? Enggak nggih ngopo. Tak ya kepune. Ora ora karepe. Apa yo nggih. Kemule tak foto, Pak. Preman konflik itu. Ora
ngaji kegiatan mesti kegiatan. Konflik umum repot to gege nganggur. Kiai ini rata sibuk. Orang di kegiatan konflik. Ketiga kenapa? Iya, dan pada mana sing ditu wong iya. Watairu utai manuk tasarum nopo meliputi hum pokoknya banyak melimpah siri kali yang dalam gon-gon magone wong akeh riak lama wong jadi jenis ujian supaya mersani sopo Allah Allah ilma gurin kelana kusin kita maning wong ya kau buhukan wajib sopo wong buing Allah bilhoisi yang dalam waktu wong halun dari dawa bilhoisi halun dari hal eh waiban kisah saat waib lamnya rohukan orang mersani sopo wong buing Allah. Meskipun wong gak iso nyekseni apa langsung nak wedi tenan ya tetep wedi. Pasam iku mongko ngedohi sapa asida ing bu. Mun ya dirumakaken, mung kadung nerangno makna zahir mbek makna napa? Niki makna zahir memang fakta orang haji itu kan haram saidul bari majuntum. Tapi pangeran duwe sunah anggere ngaramno iku malah dicoba, diuji. Ngene wae akhire malah banyak saidul bari yang mudah tertentu. Begitu juga kados cerita Bani Israil. Corot yang Yahudi itu hari suci kan dina setu ngantos sak mangke kan setu hari sabat hari ini tiang ya, pangeran larang berburu dina napa setu. Tapi pangeran dhewe ujian ini istatihim khitanhum yauma tabtihim surra'an wa yauma la'itu nama lalata. Jadi orang Yahudi diharamno buru dina setu. Tapi nak dina setu malah iwak melimpah teng pantai-pantai. Jadi wa istatihim khitanuhum yauma nafasat dihim. Jadi iwa ikan-ikan melimpah justru saat dinoset. Dah nak orang dinoset tu suruh awayo malayas itu nala tak dihim. Nak pat orang setu orang pati tak. Mana pengiraan nak muzi mesti bek barang-barang yang pak. Minta tu saat ni kiai puah sering fatwa uang cukup tu. Oh cukup man kecukup duit. Tapi pangeran itu pintar. Sawangannya apa ono duit berduit. Pangeran hampir nyoba barang-barang sing diuji. Paham ya? Kiai paling sering fatwa uang itu rawale parak-parak seneng duit. Tapi diuji sawangannya duit pemedun gam gampang. Nah pas orang diuji pas kita sufi-sufi nih duit ramedun. Wah ini gue jenenge diu. Nggih, kula tuh di kanca ka atas sing latihan ya. Lha nggih, zaman kula santri cek tirak. Ora dicoba wedo. Saiki iki suge sering ana rondo konsultasi mbek aku. Aku menungso ya kepikiran. Tetep diuji. Iya nek pe poligami gak apa-apa. Lah ora poligami ya haram tenan. Ya kita ini punya masalah-masalah begitu. Jadi kue nak jadi kiai melarat, cobaannya yang melarat. Tukaran buat bujo dia, perkara pawon, perkara blon. Nah, semapan tukarannya perkara dicurigai. Mana aku coba parak dia. Kue tu kila jelah ya, orang rondo konsultasi. Perawan konsultasi. Nah, perawan ini ibadah, mungkin lagi ayu dari ibadah. Lagi ayu ini kena rondo itu susah. Mulane. Jadi kiai itu loro, perkara ini rondo, seneng kiai dari badang. Dari ini kitab-kitab, dulu wajah orang alim ibadah. Dan saya kira wajah orang alim dulu itu. Lho, ini makna batin. Jadi akhir ketubuh, mesti diparingi pak, parah. Ini aku mau, wong wayai haji ura oleh Saidul Bari, malah Saidul Bari aku gampang. Tanah lu, aibikum, marima. Begitu juga wong dina setu dilarang berburu. Malah kita tihim khitanum ya mana pesat. Ini cara santri pas pelatihan tirakat ngotot. Pas puncak tirakat malah bodoh. Nanti enggak kata sanian kita tirakat. Kita kan pernah lama bangga dengan zuhud, bangga dengan waroi. Kita pernah lama bangga rantuk duit ke pemerintah. Nah, saya ini wajah ini coba. Ya, ini batariya wajar gak apa-apa. Wong ana tak dihiri. Wong ana dia ada ben ndak biasa mawon. Dia ini kula mon gampangan. Mriko wis tunai pengiran iki barang dilarang diparek. Diparekno itu biasa.
biasa-biasa mboten ana apa-apa, biasa-biasa mah. Kok GR sampean lho. Wah, agar dilarang diparek, diparek. Nah, iku makna batine. Ngene ku tanah luhu aidikum marima hukum. Itatihim khitanuhum ya mana apa sa? Di lapas ora dina setu wayo malas itu ana ge lata. Ini dia, ini jenenge coba. Tujuannya Allah ben esok sapa sing takwa tenan iki jenenge liya alam Allah maya to uhu paman mongko disapani wong iki tade iku ngliwati batas sapa man badal dalika sause mengko-mengko den uji e badal dalika nahi tegese sause mengko-mengko den cekak anu saking mak utawa saking sedul bari fatwa ta mongko budi sapa wong ing sedul bari falahu adzabun alim mongko tetep kedhe wong adzabun disiksa alimun kang loro. Ya ayuhal ladina awanu hiling-hiling mungkin dimana tak puluh jomateni sirokabi asaidah yang buruan wadum khaliti sirokabi khurumun sedang ikhram yang mukhrimun nanti ikhram kabi bihajjina umrod. Tapi badu ngaji ini ampun gemban melok-melok muni maknani buatin malah tersesat jadi aliran kone. Maksudnya anut sempat ada panduan karena panduan itu istiadi malah gak karu-karuan malah untuk telan nih kabi malah gak karu-karuan anggar Quran terus mana batinnya dia kok GR gaya ini. Masa ini bener batinnya hati ada kiai mau tafsir ke gantika di surat itu tetap merah cukup kadang wong over ketika merasa tahu terus oh sebab itu kita harus masih belajar pulau piambang kita sesinau kitab-kitab tafsir sing muktamad ya itu tadi ternyata memang selalu ada makna itu innal qur'ani dharun apa cuma kan untuk menentukan makna batinnya ini butuh satu ijtihad yang dari ulama yang memang membidangi hal itu. Iku cara bahasa wong kampus, nah, cara bahasa santrine sing wis tok muka safa. Memang dia dapat ilham, dapat kasep dari Allah bahwa ayat itu maknanya begitu. Sebab sampai itu enggak bisa sampean maknani seenaknya. Imam Ghazali ngeritik banyak aliran batiniah yang karena makna batin itu tersesat. Itu contoh paling gampang ini kasus itu, kasus masalah wiridan. Masalah wiridan itu kan sing paling afdol kan abdulumakutu anawan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi tahlil sing paling populer ning endo kan fa'lam annahu la ilaha illallah. Nger katine kan standar fa'lam annahu la ilaha illallah. Setiap tahlil la ilaha illallah. Tapi kemudian terus ada satu sektor, satu aliran, satu firqah yang mengatakan wong kok ijek keucap la ilaha illallah makam rendah. Mergo ijek keucap iso muni la ilaha illallah. Dadi urung iskak, urung mabuk. Mergo wong nek wis puncake eling Allah, ora ngarah keucap la ilaha illallah. Muni Allah ora iso. Iku sing disebut ning imrit fa usribat makna dhamiris san. Sing iso kelakon mau dhamir san tok. Iku mok hune tok. Mereka nak cara laku kan salam mongko ngerti ciro anau tak tenai kelakuan. Ini boleh aja nih gambar apa? Sah. Lah isine hu gini ku la ilaha il. Tapi akhirnya sektor iku pas mursite, pas pendirine dulu. Pas muni gambar sah menyenai ngawat tenan. Jadi wiridan gak ilaha illallah tu tapi hu hu hu. Tenang, beri sejarah. Pas ni tu faktor pendiri ni, faktor yang paling jaga tenang bukan sama orang baru tak itu. Ibu tu ni Pak Usribat makna domiris. Saat ini mereka ini sudah menyatu. Usribat tu jadinya sudah menyatu. Cinta ni be awal sudah menyatu nengati jadi Usribat. Bergowong Arab nak dari sesuatu yang menyatu jadi Usribat. Koyok kaum Nabi Musa sudah seneng anak pedet istilah Quran wa Usribu fi ulu bimul. Ijen, selain apa wa'us ribu fi kulu bimul ijen di wong nak wis khabir ning Allah pas puncake muni la ilaha illallah ora iso muni Allah ora iso isane mok muni sebab itu sama nak rokan sebagian sing kok wiridan mok iku genteni makna dhamir san fa'lam annahu la ilaha illallah. Lah kemudian itu jadi firqah sampai sekarang kan. Nah, tapi mau kecuman hunit tak orang tidure lah, itu yang perkara. Kecuman hunit tak orang hadire. Ya kalau uang tak iki wiridan dari Allah, uang orang hadire Allah kecuman geda geda kita. Lama-lama repot tu, boleh larang itu wiridan.
Iku ora terkenalan sikil wiridane. Mbok larang wiridan tapi ora mbok larang kok mau warisi gedhe-gedhe ketok. Lha itu kan repot. Padahal standar wiridan ya idza dzikira wa wasilah. Dadi wasilate kulo bumi ilang sik karek mau gedhe. Ya sama kayak itu makna dzikir tadi itu lahir tanpa buka safa sehingga menilai dari wara itu aneh mau muni hu tapi krono muka safa saya ini umat hu deh toh orang usah muka safa lah itu kita level anut anut yang muni resiko nih dan saya ini nak cara jangan sebuti ya nak kita merasa awam itu umum umum aja lah ilah ilah gua kau itu umum umum wah orang usah melak melak makna dzikir paham ya? Jadi saya itu akhirnya ya ilmunya tak dua nomen nah emel sih ngomong-ngomong mbak aku naik kelas terus juga ceblok malah satu yang sederhana-sederhana tapi aman dibanggai pondok gede rana santri ini akhirnya berdoni proposal lorolan lorolan aman jujur lah ini kita cerita gue ya, nanti salah buat nanti tapi jelas itu mau kata jadi mau keduman dunetok karena keduman tadi ini kan repot padahal dia udah di mitos tenang. Uang kok iso miridan, kok iso ngajir domir sa'ani bukti fa'us ribat makna domirin sa'ani fa'uri bergilhan ijil alhani nanti mabuk, mabuk itu nganti koyok nopo jenengi sinari kita makanya rata-rata ulama sufi rapati ngarang lo kita semenjak dulu zaman Jalaluddin Ar-Rumi sampai Habib Lutfi ini biasa dodolanan piano kita mergo istilah dalam sufi, nak wis hadir ning Allah itu dengan sendirinya juga ini jenis tarawiyah jalan rutin aru itu bisa panjang krono asik sampai pengeran dan itu orang niru karek juga gitu pokoknya orang jalan akhir sampai enak itu ya tuh galeng rumah santri nak orang bisa itu minterno tenan saya mau keduman bisa ngomong mijut di santri gak kasih mijut gak kasih minterno tapi kasih ngomong mijut ya pokoknya sampai enak itu seram. Mulane sampean buta wong luar biasa. Lah kula minter ora tau nonton iki. Ya perkarane ape ngomong buta wae tukang stowo. Tapi memang buta ge. Artine alternatif-alternatif pilihan-pilihan ilmiah sing rasional sing wonten riwayate. Kula kan gak ada riwayat. Sampeyan ada di riwayat. Sampeyan golek riwayat kula mulai sanad sing hu sampe sing lain-lain wah kontak niku kula gak ada sanad. Mana nak mukrung agrung mutok? Ini faus ribat mana ada miris? Nah, nilai saya ini orang krono us ribat, orang krono tertanam kaca paling hati us ribat dia mau muha mutok. Misalnya tarian Arumi yang mau nari, tok. Hari ini tarian Arumi itu berangkat sampai saut ilawah sampai dengan sendiri nenak. Nah, dia tu habib-habib nak mau lidir rosul, kok nanti juga tenang. Tapi itu banyak faktor masjid tu, memang sudah benar-benar Rasulullah hadir. Sehingga tidak ada bentuk dibaan yang pakai domir ghaib. Mereka kaya-kaya Rasulullah hadir kabeh dibak itu dikarang oleh orang yang Rasulullah itu hadir. Sebab itu bentuknya sitok. Assalamualaikum ya Rasulullah atfata yajir. Tak semua. Assalamualaikum ayuhan. Karena Nabi itu hadir. Tidak ada assalamu ala Rasulullah, assalamu ala Muhammad. Kalau itu kan kesannya Nabi dah. Jadi mereka seakan-akan mukhotobah. Assalamualaikum. Kabeh kita mau coba Fatihah. Pertama Allah masih jauh sehingga kita masih baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir lama-lama Allah ini hadir ketika hadir kita sudah menunjuk ini ku iya karena butuh jadi pertama Allah setengah gaib bareng wis mulai hadir kowe nyebut tak iya karena itu mang urutan ibadah ngoten seakan-akan ubudillah karena kata rauf fa ilam taro kun tarau fa innahu jadi kita harus hadir nyembah Allah ya kalau Allah ngarepem kue saya ke daerah Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad ngarepem jadi assalamualaikum jika ulama-ulama dulu hadum abim nama wali surrosul ya masih itu tenang nanti dia juga orang-orang yang hadiran itu lagi saya nyata tegene daerah kalau nanti sepuh ini Mbak Nafek itu terkenal dia sepuh khusus ini aku nak wiswaya di bahasa terjoget tapi ini aku
Wong tak wis kene juga ketok. Itu kan dulu mulai Jalaluddin Ar-Rumi sampai sampai memang faktornya begitu. Nah, saat ini ini wang, sampai saat ini milih apa? Apa milih ranuk kabe, ya raju dete bareng. Nah, ini terus dilawan, akhirnya ulama-ulama NU, sing ulama YG Syariat. Wes saat ini rauh satarian Jalaluddin Ar-Rumi tetep eling pangeran lewat gitar, lewat piano, haram kabe. Kalau kita lebih setuju fatwa itu, ngirane sing ditiru ya ora ininge. Yo dete. Angge. Cara matan tamil, cara P3 Jogja ditutuki ngono ae kok repot. Jadi kados ning yai enak ngoten terus ditutuki. Tapi sebetulnya dari segi riwayat memang ada model eling pangeran di Jogja itu memang dari segi riwayat nopo. Ada wong artine Asfata ya jiro ta amin niku. Alam taruha wakot madat kuto toroban wakana toroban perilaku yang sudah tidak sadar tidak terkendali karena mahabbah toroban wakana ini yang terjadi tiba-tiba toroban wakana ilah tilkal ma'alim itu toroban ini sudah ya sudah toroban makanya burdalu ini kan pas mulut kalau terang burdalu dikarang oleh orang yang merindukan nabi sampai amin tadat beri jironim bizit orang sampai mazat tatam anjaram min muklatin tidak. Aku nganti metu gedah terus nangis nganti metu gedah iku eling wong terus. Ya iku eling kanjeng Nabi. Mulane pas niku kan bahasane wae terus. Amin tazak kuri cirone didi salami mazat tatam anjaram min muklatin bidami amhabati rihu min tilqai kadimatin wa umadul barku fi dzulma imin. Iku terus taruhane kan mergo aku ku eling. Eling dosa sing aku akhire melanggar sunah wong. Sunai wong sing urip-urip bengi. Jadi kok akhirnya dene cerita dolimi Kanjeng Nabi sing bawa ajaran bener, kok ajarane ra tau tanu. Semenjak itu terus dibak di apa bedah dimulai-mulai ngelem Nabi terus. Di pertama dene ngerasa salah, terus ngerasa salah rindu mbek Nabi, terus dene ngerasa melanggar sunai Kanjeng Nabi terus beliau terus madeg, terus ngelem-ngelem ning Nabi nganti sak entek bedah. Nah itu redaksine kan ya Rabbi bin Mustafa Bali Makosidana terus Makfirlana Mamado Yawasi Al-Karum itu terus ngelem Nabi terus sampai puncaknya terus tawasul di Nabi faham ya? Jadi kehadiran Nabi itu harus benar-benar karena ulama-ulama yang jan muka sahabatan dia kudu nanti ngipi ketemu Nabi nah orang ngiyai orang ketemu Nabi orang keren orang batin cara saya itu orang kok iso tengah ilegal orang untuk peresmian lha sing nabi nur mati ngakoni kok pede teman-teman malah ada umat bareng cepat wirang ngakoni oleh jepang era terjaga tekan kasinal dan tapi memang di burda itu kelihatan sekali ya bahwa pada posisi majdub ya, terus dikenal istilah jazab ini maknanya majdub jazab itu orang harus ketarik untuk pengeran ini wow, memang dulu zaman ulama-ulama dulu para khabar itu memang berhasil ya, menembus hijab-hijab yang kasat mata jika roh tenang kanji nabi, roh tenang yang nur-nur yang dikersakno kanji nabi sebab itu dua mirip itu hot hitop segerantun paham ya, ini asal usulnya maulidur rasul kok karangannya sampai sebab itu semenjak itu terus banyak karangan-karangan sing saya mimpi ketemu Nabi dengan nasihat begini-begini dia sakit sekian tahun terus dinasihati Nabi begini dan Nabi piyambak secara formal dalam hadis sahih yang ngendikan man ro'ani fil manam bakat ro'ani napa hakon fa inna setan la yatama salu fisu jadi wong sing mimpi ketemu aku ya ketemu tenan mergo setan itu gak mungkin mendo-mendo awakku man ro'ani fil manam bakat ro'ani napa hakon fa inna setan la yatama salu napa fisu tapi kemudian itu tadi sing terlalu percaya ngimpi Nabi sudah digerene. Nah itu sah. Nak mau tahu soal apa yang saya uap turu baru itu ngimpi temu Nabi. Nah itu sudah ngeri. Kalau segitu kan tidak karena mahabbah, tidak karena sahab, tapi karena mau kamu ciptakan. Itu cara bahasa politik yang menurut saya sebuah rekayasa. Senengnya rapati asli tapi kebinginan tuh tenanan. Ini gue sering Binane umat rapati tenanan tuh benakeh lah. Oh, waktu ini gue menerima kaya. Karena waktu ini gue menerima. Mengenai agak dia orang ini ketemu Nabi tenan. Orang tangi junub piro piro.
Orang yang ketemu Nabi malah yang ini rakaru-karu. Maksudnya ada radun, barang radun ini ada-ada lagi. Nah itu berkah sekarang sampai dulu, redaksinya rahmatnya. Sampai cerita seperti ini. Ini dalam tu sunnah taman ahya dalam ila anis takat kodamau duromin warobi wasat damin sahupin aksa ahuwa atau watah kal kisah roti kasvan mutropal adami. Aku dolimi sunnah wong sing ahya dalam ila sing murid-murid bengi anis takat kodamau sing sampai dalam ane wae aboh. Jadi ini aku mulai sel berdam kifati. Jadi beliau itu mantan penyair. Terus dia penyakit falis, itu mati separuh. Beliau tobat ngelem-ngelem nak. Bila dia oleh budol, bengi tak gawe nyanyi, tak gawe jadi penyair. Padahal bengi ini Nabi, ahya dolama ila anis takat kodama uduramu warami. Nabi itu sampai saking seringnya sholat, nanti sikile itu nopo atuh. Begitu juga Nabi saking kepinginnya tirakat, sampai pas lesu wetenge diganjel waktu. Saya itu wis warak lagi, bentuk luwe akeh. Itu kan wasat damin sahobin ahya ahu watwa tahtal kisah roti kasvan mutrofal. Padahal Nabi ku wong sing dilapuri gunung Uhud siap jadi emas demi nopang perjuangannya Nabi waro wajad dujibalu summamin dahabin anafsihi fa'aroha ayyama. Padahal Nabi tahu ditawani gunung Uhud jadi emas gak kenceng. Toh Nabi dalam keadaan sering lapar. Terus akhirnya bedah nyimpul loh betapa Nabi itu sangat mencintai Allah akhirat. Sehingga kelaparan kesusahan hidup ana artine mergo Nabi wis kuat sampai hayatul akhir akhire ujine wis makome wal akhiratu khairul lakaminal ula akhirat bener-bener khairul lakaminal ula misale ku sampean ngaji wis mosok ikhlas wis kuat lha nek kowe jek tersiksa ra disenengi wong to tersiksa wong ra salam tempel berarti kowe jek kepengin donya nek kowe seneng akhirat kali ikhlas yo kuat mergo wal akhiratu khairul lakaminal. Lah wis jos nak makome ngono. Ayo gampang tersiksa mutu konflik. Oh, ra mutu. Tapi basaria lho, nak basaria basaria. Tapi tetep ora mutu, ora mutu. Ora basaria basaria. Mergo makome urung bal akhir tuh kudu lakane apa? Bila. Nak makome wis ngono itu biasa masalah duniawi. Wong kula bayangno umpama sing ngaji temri gedhe kula sedanten. Sak miskola jare kula ora ngarep susah. Kepikirane ora. Ora ora ana wong kula ten panjer wong Islam kudu rodhe wa du maro du. Kita mikir diri gani Allah ta ora mikir diri gani rohen rohen tuh lal ora ana dongen dibandingno Allah manusa ngopo wong kita Islam berarti rodhe wa du maro du. Lah soal kita ape wong manjen perintah Allah kan ape wah sini napa ya hibul orang-orang apik kita krono kompensasi apik dendek api orang hebat jenengnya apik jika kita juga ngapi niai rambina yang juga dua akan juga proposal nak niat niai yang ingin ikhlas karena sama nanti gak proposal kok orang gak tapi rasa di bener rambat nah orangnya bosen penengahnya itu ngambil dalil nah ini gue timbang kecekel kok gak ada kok diolnya manfaat. Buat sekali-kali khusus itu ada uang. Pernah aneh, dibawa kita ke uang dia, ya ada uang yang nampak. Seneng aneh, ribet. Tapi rapo, mau jelas kok. Ayo macam ni, kau tengok mau tak judul ni nari Quran dorong apa? Bukan. Ini judul. Mereka ilmu bu dan orang tak lepas nanti. Tapi sing jelas ben roh asal usul ilmu kok terus munharif terus rubah. Ini wau songko wong Islam hadir Allah sampai rai tau muni la ilaha illallah isane muni hu. Terus terakhir mengkarek hu tak orang eling penge. Jalaluddin Ar-Rumi misalnya asik je. Boleh kan cara masuk akal tu. Orang karena dibar karena ada penari telanjang apa iso joget saking senenge menikmati irama musik malam. Kenapa orang enggak bisa nikmati Allah sampai joget? Padahal Allah luwe layak dinikmati. Mas jare-jare iki bener cara teori sufi bener. Beliau nek seneng Allah hadir sampai joget tenan. Tapi kemudian terus jogete Ar-Rumi dadi tarian, dadi paham tarian Ar-Rumi. Ya tapi sing jamin ilinge pengenan mbek tariane.
Ya ini sing ahu sing jamin gak ahu. Sing jamin to, tapi sudah ora oleh lagi, tetep ora oleh. Ngono sing ahu terus gua anggap wani niru ya, iso wae ning pangeran tenan. Aku itu udah nih rawol ya. Waman desa pada kompon ala rumah ini sopeman gue ingin jelas saya itu bari. Mingkum sangi surah kafe mutamitan halijar. Fajaja umisuma kota alaminan naam. Fajaja un mongko ono piwarsi. Ini utara wong kaji jenis diam. Hampir melanggar jenis apa? Diam bayar. Dab kitan ini kelantan bin. Warok imalan rofano perkara badaw sa'usi jajaun. Eva alaih jajaun. Mongko wajib ngatasi wong jajaun te piwarsi. Wa te jaza iku mislu ma kota ala minan nami. Iku mislu ma iku sepadane perkara kota ala kang mateni sopong minan nami sangking rojo koyo. E sip hihi tegese sing serupane na fil fil koting dalam kejadian ya. Fi kiro atin fi idofati jaza klan kiro idofai lafad jaza. Jadi sebagian kiro an iku fa jaza u misli ma kota ala. Jadi buatan nah kiro ay kita kan fa jaza mislima sebagian kira berarti fajaja u mislima kota laminan naam ini jenis wafi kira atin jidho fajaja yahku mengingkang hukumi bih iklan iklan jaja ebi misri krisi iklan sepadar soporo julani wong lanang loro dawa adin kang duweni adil mikum sayang jenis wafi kira atin dawa adin kang duweni adil wong loro kang duweni adil mikum sayang jenis wafi laguma fitnatun, laguma itu tetap kedua dawa adzin fatonatun di kecerdasan to fatnatun di kecerdasan yumayizani kan iso bedakno sopo dawa adlin biha sebab kecerdasan iki iso bedakno asbahal asya yang luweh mirip-mirip perkara bihi kelawan ikilah soibul bari. Jadi misalnya ngaten nih uang pat haji kok mateni burung dara burung apa? Merpati burung merpati itu nak cara kewan sing dipangan uang kados wedhus, kados sapi miripnya apa? Nanti kita terangno. Waktu khatamalan teman-teman ngukumi sopo Ibn Abbas, Umar, wa Ali, Rada Anu, Finno Amati, yang dalam burung unta. Misalnya, wong mata ini burung unta. Burung unta kan mirip unta, ya berarti kafaroe sanksi ini di badan hati ngelan unta. Wa Ibn Abbas, wa Abu Beta, si bakari wasi yang dalam sapi alasan, wa si mari di bakar hati ngelan sapi. Nah, sapi alasan ini sapi. Wa Ibn Umar, wa Ibn Abbas, bebi yang dalam bebi. Ya, wa juga bisa hati ngelan unta. Tapi saya mencoba makna di tergiling sampai kau sembuh orang orang malah juga kewan itu malah orang mana mana yang jelas itu semua hewan-hewan saya dibari wano kafaroi wahakamalan hukumi dia kan satu bulan abbas umar udur masuk hamam ing dalam masalah burung merpati jadi nak mata ini burung merpati dame bayar nomor ber bisa tip li anakku kerono saat temennya burung merpati wis gua nyerupani apa hamam hal yang sat fil api ing dalam nak ngumpi ngopi ngumpi dianggap kembar hajar krono jadi hadiah halun min jajar jadi itu nanti makanan itu jadi hadiah pada penduduk tanah haram itu disodakono yang fakirul haram fukara al haram balik ke Ka'bah itu kan tumeka atau Ka'bah jadi misalnya bariku disodakono yang ngone wong seputar Ka'bah ayo balik itu disini nyampe ada sopa wong biiklan sedu bari al haram yang tanah haram Wahat aku mau kau nyembelih sepuh wang biing dalam harap. Wahat asal takulan sudah kau sepuh wang biing lan ikila ni wau ge jajak wau kawan. Ge jajak ni wau jamin. Alam masa kini ngatasi wang miskin miskinnya tanah harap. Walau jisulan orang wenang upaya bahaya yang kau nyembelih sepuh wang itu karena kirani ono sepuh wang. Kira oleh nyembelih tak sembarangan. Kudu balik gol nampak tak ber. Wanas buhu tena sampai lapat balik gol tak ber nak tanah harap ada binaan lima koplek. Maring barang sing sedurunge dawuh bali kal kabar niku naat saking hadian. Wa inudi fasana contoh di idofano pelafat bali kal kabar. Di ana idofa tau kron saat temen idofa ilafat bali kal kabar latu fisu. Itulah dia tenung lah dia. Latu fisu ramai sayo ko idofa takrifan ing tarik. Fa ilamnya pun mangkola menorano iku bisa isi kedui buruan apa misun padanan. Nana ami saking kewan-kewan sing niwau sing rojo koyo. Dorong jomak nanti rojo koyo katus waduh sapi. Tak usuri koyo diriman umprit. Wal jarodilan walang. Misalnya wong mata ini belalan atau mata ini manung berarti itu terus kembarannya apa? Mirip pedes apa sapi kan gak mirip kabeh paling yang mengkawajib mengatasi wong kimatu di kimayus ya dinilai di prosentase ya di ya diuangkan nominalkan kira-kira nilai ini kira pantas itu au kakfarot untuk amu masakin utawa itu wajib mengatasi wong kakfarot tentunya bayar kakfarot wiru jajak saliani jajak saliani sanksi yang pun ngewat wa in wajadahu senajana metu isa pawong bu ing ikhlas jajak
Ya te kafaro iku to amasakin ning ngeke imanan pira-pira miskin. Minho iki kutil salat saking umume kekuatane negara. Kale wong Arab yo kurma to gedhe, wong Jawa yo beras. Iki jenenge minho iki kutil salat. Oleh ngeke panganan mak perkara yusawi kang iso padane apa mati matal jaza ing nilaine sanksi. Rupane dikuli miskin dan miskin. Tiap sak miskin samut. Samut niku rata-rata nak tiang-tiang daerah ini gitu ini kitab-kitab tuh tak kegebaannya orang Arab tak menten tinggal itu ada si daerah ini rong kilo setengah si rong kilo jadi macam-macam tiang daerah di ini pantas ya sok sejak kok seberapa kilo minyak uang woy pantas ya wafi kiro atin anggam kiro ah hidup fati kafaro selawat ido fai lapat kafaro lima bedali berarti aw kafaro tu to'ami masa ya, jadi kiro ah kita kan aw kafaro tu to'amu masakin sebagian kira-kira di hidupanam jadi al-kafaratu to'ami masakin jadi di hidupanam waya ta hidupanil bayani karena bayan al-adhu dalika atau kafaroi sepadan itu kabeh sebanding itu sepadan al-alaihi utai ngatasi wong adhu dalika atau sepadan itu kabeh misu dalika to'am sepadan itu lapatan siaman rupane posok ya sungguhu masani sopo wonggu ini ikilah jajaan pulimut bin yauman setiap sakmut berbanding poso sedina wain wajah dalam mertu isa wonggu ini semut wajah dong wajib lupa dari kamu konon-konon alih ngata siwa woi standar gitu, pokoknya rak ngoteng ya nara isong ini, isong ini, nara isong ini, ini misalnya kafara pertama bayar jam, rakwat bayar jam ngekei mangan umis gini, agak iso digendi po poso ini liadu kawagala liadu kau supaya ngisong ikipi sopo wongwagala amrihi ing akibat perilaku ini wong etikola jazai amri tegese berarti walese urusane wong ala dikang pahala wong ngakoni sapa wong ngamet karo dene wis taji esom digasan nyaduki manuk doro nganti mati iku maksude liya duka wabalan apa amri dadi pangeran ku saking adile wis taji sejare apeling pangeran ape busuk ana manuk doro waduk ditendang mati mulane dikon dikai sanksi mergo ben ibadah ku fokus. Nah ini jadi pelajaran kan, jenengan nak ngaji, cek ibadah, kudu fokus. Haji ini ku mata ini manuk doro sampai manuk umprit buat tenang. Kamu niat ibadah atau dolanan? Utawa kurang penggagas nyadu imam? Solat bingoten. Tadi ulama darah ini solat ambek mangan itu batal. Oh batin telu gak? Batal. Iku makna batinnya bingot. Terus niat solat ya solat dengan pengheran. Niat solat digasan kupar kupar. Wah wah. Jadi jelas hukum itu jelas niat solat itu pasur wah batiran. Itu bener-bener yang ngomong yang ngasih, niat ngasih yang ngomong ya sami sampai ngerti ini niat ngasih tafsir ya wa idha kuri al-Quran fastam ulahu wa'an udah bisa, jadi Allah itu punya aturan punya disiplin, niat ngasih ya ngasih mata ini makhluk barang, akhirnya tidak bisa niat sholat ya sholat, makan haram, mubatung itu batal itu nunjukkan anak agama tegas, tapi kalau itu ada aturan aturan paham, jadi kiai ada aturan ini, kelas itu lu kok ora siap? Wah ini syaratnya ini kok siap ora siap bu? Ya panjen lah, eh pas angel itu, lu aja ngedono dana cair ya angel bodoh angel ya, jadi apa? Lah kecuali itu naik pas hasil suke jumbut, wes ikhlas hilang dia ramet dia, malah lara pintu ya ben, tapi kok no syaratnya, nah haram bu, asal sesuai fungsinya bu. Sale santri ini sepuluh, lapor sepuluh, nanti itu lapor nama itu mereka pasti bodoh ni terus buat sesuai fungsinya ya halal. Tapi halal sing minimal. Ketika ulama semua harta publik tu harami minimal. Ini kalau cerita proposal mengkadung zaman Sayyidina Umar ini kisah nyata. Abu Bakar itu dino Senin dilantik jadi khalifah. Gantinya ini tadi ngasih bergokapun. Iku selalu cek moro pasar gowo dagangan ni. Mungkin beliau itu al-Bazzar, itu pedagang kaya. Tetap selalu soalnya ngantor betul kaya tapi dagang kan. Ketemu si Idina Ali, ketemu si Idina Umar. Bukakar, penting mudi. Ini dia ke pasar dagangan. Biar diantar jadi khalifah yang ngantor tengok-tengok engkau nak ono hitam konsol. Tak. Jadi siapa bakar apa? Jadi eleng-eleng tu. Siapa bakar tu? Lah iya aku mimpin ya mimpin lah, aku tak patahkan ya apa. Terus pertama sing di ide teori profesional itu tidak umat. Terus ada tanah khaybar, ada tanah-tanah sing wabun lil muslimin kalau ngelola Abu Bakar. Terus saya itu terus tuh tanah upeti, tanah bengkok.
Tak cerita ini asal usulnya Islam kok ngalah lo langsung kok. Jadi dia bahkan berjanda jadi khalifah ya biasa-biasa ya tetap ngantor, tetap mau pasar. Terus taruh Umar Abu Bakar kalau saat ini untuk bengkok. Tapi syaratnya gini, Fal yaku bil ma'ruf. Ngelola dunia ini uang cek ikut cahayatin, cek milik negara, cek milik publik. Umpomo terpaksa mangan itu tak kadari. Tak kadari ini itu standar wamang kanal zonian, Fal yaku tak sih. Umpomo pewe cukup, nah itu harus sama lemanan. Fal yaku wamang kanal fakiran, Fal yaku bil kalau dia kira-kira kalau dia proposal terima benar kelaparan ya oleh dia makan sedikit-sedikit sebatas paliakul bil tapi nak terus over tuku sepeda motor pro GL pro berlebihan mau duit rakyat aku tuku mega pro malah yang mergawe jadi dia even orang aku duit publik 6-6 itu zaman Umar Abu Bakar jadi sunnah ini itu dipadakno ngelola harta cahaya asin. Ini gua mangkal engonian paling tafif, gua mangkal ini paling tafif, gua mangkal fakiran paling aku nomor lima. Semenjak itu Abu Bakar pun buatan kerja tentang pasar. Gini gua ngelola harta. Tapi kalau cerita malih, tapi jawab ini duit malih jejer yang enggak cocok ya ben. Nah semenjak itu ya terus begitu terus sampai khalifah-khalifah tak mangge termasuk Kesultanan Jogja itu begitu selalu ono tanah keraton. Ini dimulai zaman Abu Bakar. Artinya ngeten kiasi ngeten memang seorang tokoh oleh manfaat uang publik tapi ya sebatas yang dibutuhkan. Ya dibutuhkan uang kebutuhannya aja lah. Iku uang kon ukur nabune jambat. Nah misalnya contoh gigir, sak aku ora numpak mobil gak pantas. Tinggi tok ari awake. Sak aku gak mersi gak pantas. Kuwi di ben-bene berarti gede loh. Pertama aku kiai modal gak pantas mundak sepeda motor. Sesuk mundak selera. Tapi nek sepeda tuwa ora pantas eh anyar. Kalau sih permodal dua ini, nah nanti gaya politik malah lebih cerdas meneh. Utang uang terus tuku saya ini. Jadi pas proposal modal tak ada dua. Tapi yang boleh ditawar gede proposal emang. Baik malah kaya apa, malah karu-karuan. Aduh, sing jujur nang konangan uang akeh. Jadi masalah harta publik mulai ini tiba. Karena Islam itu selalu ada aturan. Sampai manuk dipateni yo naturane, pas salat yo naturane, termasuk saat mengelola harta publik. Lah kuwi kok sufi disalahno Quran, iku anake Quran. Di misale ngaten. Kula kumpul jayate, misale kumpul santri, kumpul madun apa rumah-rumah kumpul rukin. Pas sok suci nganti dhuwit dipisani iki dhuwitku, nek iku dhuwit. Iku Quran yo ora ngolehno. Dadi wonten sahabat saleh, iki kisah nyata, sahabat saleh. Kan ana ayat innal ladzina ya'kuluna amwalal yatamal zulman innama ya'kuluna fi butunihim napa. Saking kuwatire ngaten, misale cayatin. Iki sawah hasil paneane cayatin, gabe didhewekno. Ngukurmane didhewekno. Iki sing awakku pribadi didhewek. Tapi akhire tangel, nang jenenge sak omah, misale pernah pakle tapaman ngelola cayatin mau apa-apa dibedak. Misale kaya Mas Rumanto, napa Mas Madun untuk duit. Iki duit proposal, gak kok kotak iki. Iki duit lo kerja, kotak iki. Iki pisang video mungkin kuat tuh. Nak Madun gampang berkomunikasi dengan duit mereka kan tidak tadi kita. Pasti satu orang anak kembara nih. Di kita orang anak kembara nih. Lagi tunggal, dia kau duit kasih. Isa ya. Lha itu paling hati-hati ini sahabat ini ngoten. Nyatane Quran nyalahno. Jadi itu yang disebut sebut ini jenenge fa ikhwanuk wa in tukhalitu hum fa ikhwanukum fiddin. Umpama donya mbok campur ora masalah. Wong iku ya dulurem fiddin. Iki fa ikhwanukum fiddin iki lho fiddin ya wal akhirah wa ya'lamuna ka anil yatama. Kul islahul lahum kowe niat ngrumat cayatin ku apik islahul lahum tapi konsekuensi dari ngrumat kowe mesti campur kados kula ngoten iki dadi kiai konsekuensi ngrumat santri proposal saya misalnya kan atas nama santri lan kok dari pihak donatur percayane ambek kiai otomatis duit kan liwat kula liwat kula ra kula kan riskan campur mbek duit kula kula duwe den maksudnya lha terus nak terlalu adil lah kang elan tau gitu. Iki duit kau proposal, iki duit kau pribadi. Tadi berdino dia irak entek gue waktu ni. Iki duit proposal. Iki duit. Lari yang sohabat tangin tolain macam. Iki wae cayatin. Iki wae pun dibedakno terus.
akhirnya kang elang. Mergo masak kudu awor, mangan kudu awor. Wong jenenge kancanan kan faifwan hukum fitin mesti risikone awor. Iso kancanan to nggih. Kowe nganggo rokok mah nganggo rokok ku kadang gendhe-gendhenan pambi cilik-cilian duwe resiko kancanan mulai kok dhisik Quran dibakar. Faifwan hukum wa in tukhalituhum faifwan hukum. Nah terus pengiran uji iman, cuma nak kue iman tenan juga di pengiran. Wallahu ya alabul mufsidah minal muslim. Jadi hatimu hati biasa kemen manfaat no dana. Bener-bener hati hati sing untuk dana bener-bener kepengen gue memperdayakan umat. Jadi sini wallahu ya alabul mufsidah minal muslim. Tapi nak kue pasif ya keliru. Kadang ya banyak kiai yang gak mau menerima uang proposal. Tapi faktornya gak peduli umat. Umat ada madrasah ra Allah, gak di pondok ra Allah, gak di sarana ibadah ra Allah. Kata siapa? Enggak mesti baik. Ya yang anti proposal juga enggak mesti baik karena faktornya juga akhirnya enggak peduli dengan sarana publik, sarana umat. Kayak gue misalnya mau rumah yatim, aku mau rumah yatim, mari kepakan dunyane. Tapi akibat ke sufiyah kan akhirnya ra ngoten lu. Ya padahal kula kaget mawon saiki usaha. Kula dengan usaha mungkin nanti hak adami. Tapi akibatnya tidak menghormat umat. Karena menghormat ya, akibatnya orang kata ini kan berhutang, mengakali meng... Ustaz juga manusia. Ya buah poligami. Ngaji-ngaji tenang dibeli di poligami. Resiko itu. Resiko yang menghormat umat, nak umat juga. Kalau dibilang anak umatnya ayo. Ya kalau di poligami kan sesuai kontek. Konteknya lah ada marah teraman di kongkong kan ya. Lah itu tapi niat kita kan full islahul lahum campur ya lah wa in tuqalituhum fa ikhwah hukum buat campur ora masalah wong ku ya dulur mergo ngoten resiko sufi to zuhud kesane tetep musuhan kowe nek ora cocok mbek wong aku barangnya agak gelem jadi wong aku barangnya wong ora gelem bukti sufi apa bukti lagi gede. Lagi gede kan? Lah itu Quran ora beda, mulane mau campur bukti gede, podo. Sampean sok sufi, mau kumpul bupati, kumpul camat, mau kumpul kiai sing proposal. Akhirnya kowe menanamkan kebencian, iku ngecap mereka wong elek, kowe ngrasa wong apik, kowe disini ya wujud. Tapi kowe seneng duit publik terus kedungi tangan yo setan ora duwe. Ini fakta Quran tuh. Wa in tuqalitum fa ikhwa. Saiki kowe sementing muji awakmu, Allah ya alamun musibah minan. Pada akhir awal perso endi sing niate ikhlas? Yaiku dadani wong akeh maslahat cara saiki fasilitasi publik endi sing niate ikhlas? Yaiku ora mergawe bisnis proposal. Ora dadi dhuwit-dhuwit yo iku. Iku kan ketara kok pengiran piambak sing ni. Tapi sebenarnya dinilai pengen aja sih, nilai auditor. Orang nanti ke akhirat itu siap nilai. Oh, saya itu ada KPK, ada macam-macam. Tapi yang jelas, Quran ulang tanggung itu di buatan. Tapi banyak butuh ngasih, itu bakat. Nah, itu jelas. Lha memang banyak ngoten. Wong Quran itu diterangno bal wa ayatun bayyinat. Niku mok fi suduri lagi nak utul. Quran ketok ilmiah sing bayyinat. Ketok bener-bener ilmu sing bayyinat fi suduri lagi nak utul. Meneng dadane wong-wong sing duwe napa? Ilmu. Ora kok kula ngaku dhe ilmu mbok, cuma dibanding madun kan. Ge bandingan sing ringan ae kan gampang. Ajar padha. Tapi yang jelas kan itu dibakar, nanti di proposal, di pribadi. Tapi masalahnya kan kita lagi di pribadi loh. Berarti agar tukus sepeda motor, belajar anak ayo beri kok. Wah, aku ngerima nih di duit, aku udah di duit, kerja lah apa. Pokoknya, ben bisa muka lato, campur lah anak WM tuh. Dan anak ekonomi itu anak-anak campur. Pantai ini. Lumayan ayat yang ngerti, wah selalu kata anil yatama, kul islahul lahum. Yatama ini cara saat ini, cahayatim atau kiasi ya, semua harta yang tidak milik kamu. Itu wae wong liya atau wae publik. Itu cara hukum kiasi.
terus satu ciro-ciro. Ya duka salam sikola jazai amri ala dipa apa wawa amasal apa ni pura sopa wawa wawa amasal mingkot bisa ikut batas ini sayang mati ini berburuan spirit sekarang maman di sabar wong ada beli ini sopa wong ilahi maring kot lusa iti fayan takim wawa kuminu mongko nyiksa sopa wawa wawa minu sanggung man mesti kandani beli ini disiksa wawa 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 azizin dat sing agung sing menangan wawa libun ala amri segesi sing menang ning atas sekersani guntikom kan duh ini siksa miman sing wong asal ini yang memberikan sanksi ini wawa wong sing juroko. Wal sikolan jen pada no bikoti iklan mateni soibil bari mut'am jen halin jarak mimasa yang bersima di kira yang dampak yang disebut opo sinti pada no opo al khoto uko mateni kira no lupu ya walam kira jen ada